Aku bener kan nelpon sama Kenapa? Morgan kan ini? Iya, ini Morgan. Ini siapa, Bro? Jadi gini, ini aku Kei. Aku baru ke kota ini lagi setelah sekian lama. Kei. Iya, masa kau nggak kenal aku sih? Iya. Ingat. Kau ingat kan persidanganku dulu tuh? Iya. Ingat. Nah, iya. Jadi aku udah lama nggak ke kota ini, so aku baru balik lagi. Gua masih belum percaya kalau ini lu, Kei. Seriusan. Nah, ya, kalau seriusan. Emang lu, Kei, gua minta waktu dulu, kita ketemu. Gimana? Ya, boleh. Aku dapat kabar kalau Jalo lagi sakit dia. Iya. Ya. Bang Jun lagi sakit. Kalau dia lagi sakit keras. Hah? Dan aku sempet hubungi dia juga. Ya loh, aku yang jagain dia di RS di luar negeri, dia dirawatnya. Terus ya udah, lu di mana sekarang? Kalau emang lu bener Kei, gue mau lihat lu di mana? Aku lagi di pelabuhan di Karnaval, maksudku. Aku lagi di Karnaval. Di mana? Karnaval. Iya di Karnaval. Udah, lu tunggu sana. Oh ya, aku juga dulu. Ya. Itu kau kalau mau kesini jangan ajak siapapun ya. Bentar, ya udah. Lu di Karnaval. Kau ajak. Ya mungkin kalau kau butuh teman ajak aja orang yang kau bisa percaya. Aku pengen nyampein juga beberapa hal. Kalau emang logikanya kalau emang orang nelpon gua tuh, ya kalau emang orang serius tuh pasti nggak pakai nomor privat. Lu pakai nomor privat sih anjir. Lu ya, itu buat ngejaga ini, buat ngejaga nomor pribadiku. Siapa ini? Donat. Oh, Donat. Yang bilang tambah jeleknya nih orang. Anjir. Gimana kabar lu di sana? Sakit hati banget pacar gue bilang. Kabarku baik. Cantik. Gila lu ya. Kayaknya kita jangan di sini deh. Buat jadi tempat. Ini kan hujan nih. Kita ke depannya. Iya, cuman masalahnya pakai motor. Gimana kabar lu, Kei? Baik, kabarku baik. Terus gila lu ya. Gimana kabar lu? Aman, baik, sehat. Aman ya? Tahu ya, dulu kan gua jadi informan Trickster. Sekarang udah anggota Kei di angkatan. Kok udah jadi anggota di sini? Udah. Ini. Ya udah bagus lah kalau kayak gitu. Morgan itu partner bisnis aku di Trickster. Oh, kalian ini urus bisnis TR. Ya udah bagus kalau gitu. Sini aja. Ya aku khawatir aja sih ke dia. Dia kan apa ya? Kanker ya kalau nggak salah ya. Jadi gini kayak tumor. Oh tumor ya, tumor. Aku takut dia kenapa-napa. Gue jujur ya kemarin pada saat emang Bang Jun gue dengar kabar sakit itu, gue nggak lihat Bang Junnya langsung. Gue denger itu dari keluarga yang lain. Dari banyak banget kayak yang lu harus tahu kayak keluarga kita itu ada banyak yang baru. Ada banget. Yang namanya Sagara. Oh banyak orang baru? Banyak banget. Nah terus? Nah gue dengar kabar itu dari Sagara bilang gini ke gue. Sama kan gue juga kan anak-anak itu bilang gini, Bang Jun dia luar negeri. Dia katanya mau berobat. Karena sakit tumornya itu. Dia gak bisa berpikir terlalu keras. Pada saat emang dia berpikir terlalu keras, dia bisa pingsan tiba-tiba maupun hal buruk bisa terjadi sama dia. Jadi dia lebih milih luar negeri berobat kayak gitu. Jadi gua gak dapet ketemu langsung sama Bang Jun. Aku pun baru tahu dia punya tumor kayak gitu. Soalnya dulu dia kayaknya baik-baik aja deh. Mungkin ini kali ya, ada yang ngebuat dia punya penyakit tumor itu selama dia di kota mungkin ya. Iya banyak pikiran gitu ya. Ya makanya aku khawatir banget. Makanya aku waktu itu seperti nengok ke RS dia ini dirawat. Lu dapet ke tempat dia gini apa namanya dirawat rumah sakit? Tahu aku. Iya. Terus gimana kabar Bang Jun? kabarin dia langsung. Ya gitu. Gimana kabarnya? Dia lagi proses ini. Proses penyembuhan. Seriusan? Iya. Tapi dia rawat inap atau gimana, Kei? Dia untuk sekarang dia rawat inap karena kan harus ngejalanin iya, rawat yang serius gitu kan. Perawatan yang serius gitu dia. Aku kangen banget sama lu, Kei. Sama, gue apalagi gue kangen banget sama keluargaku, sama kota ini juga aku kangen banget. Makanya aku balik lagi ke kota ini, aku pengen nemenin sahabat lamaku juga ke depannya. Karena aku takut banget dia kenapa-napa. Aku nggak mau lagi sama, kehilangan sahabatku. Aku kan udah kehilangan dua sahabatku, Ronald sama Aan. Aku nggak mau sampai aku kehilangan Jalo. Jadi aku mungkin kedepannya aku bakal stay di sini. Tapi untuk sekarang mungkin aku bakal cabut lagi ke luar negeri untuk ini menjaga Jalo dulu. Kalau dia udah balik lagi ke kondisi normalnya, mungkin aku bakal balik bareng dia nanti. Gimana ya? Jadi lu seriusan bakal stay di sini? Iya. Gue bakal pegang omongan lu. Tapi nunggu kondisi Jalo normal dulu. Aku pengen ngejaga dia dulu di RS sana nanti. Kira-kira kapan Bang Jum balik, Kei? Aku kurang tahu sih. Semoga ya proses penyembuhannya ini cepat lah. Nah, intinya gitulah soal keadaan Jalo. Aku pengen tahu aja kondisi keluargaku gitu. Tapi nggak terlalu parah kan Bang Jun sekarang? Udah membaik sih dia. Nah, aku pengen tahu kondisi keluargaku. Ada info apa aja gitu. Dan aku nggak tahu ya siapa yang masih bertahan atau enggak. Dulu kan aku ya kenal beberapa temanku juga, tapi nggak tahu aku sekarang mereka masih ada atau enggak. Bentar, atau hanya beberapa tuh. Jadi gini, aku bakal jelasin. Yang pertama, kita itu sekarang di bawah bimbingannya Glitch. Oh, Glitch. Iya. Aku kenal dia. Nah, itu Glitch yang ngebimbing kita untuk bisnis. Itu yang pegang aku. Ada yang namanya Sukomando juga. Nah, Sukomando yaitu ada Brian Mahes, Wis, Glitch. Oh, itu komando ini apa? Komando selain Jalo gitu? Iya, selama Jalo berobat di luar negeri. Oke. Tapi baik-baik aja kan, Trickster? Baik-baik aja kan? Kalau kabar Trickster sih gimana ya? Apa kalian terpuruk apa gimana gitu? Ntar deh, gue kasih lu dua pilihan. Kabar baik atau kabar buruk? Aku pengen tahu semuanya sih, soalnya kan aku bakal cabut kabar ke luar negeri lagi. Aku kesini kan pengen tahu kondisi keluargaku gitu. Kabar baiknya semua ini sudah bisa dihandle. Apapun masalah yang kita alamin, Oke, ngerti. Segi apapun tuh, dari segi apapun tuh. Bisnis, maupun yang lainnya. Kabar buruk ya, itu buruk menurut gue ya. Anak-anak tuh kadang sebelumnya ada yang buat circle. Circle. Tapi sekarang udah mulai membaik. Gitu. Oh, jadi kayak circle dalam circle gitu. Keluarga. Membaik sih sekarang, kalau awal-awal parah. Yang awal-awal tuh parah. Sekarang udah mulai membaik. Kabar buruknya anak-anak juga beberapa ada yang udah cabut. Lu tahu nggak Sandy dihukum mati? Sandy itu aku agak lupa dia siapa. Sandy itu angkatnya Glitch. Oh ya, tahu. Tahu itu temen lamanya Glitch dia. Dia barengan masuk tuh sama Glitch dia. Nah, Sandy kenapa itu dia? Pengkhianat. Hah? Pengkhianat Ter. Pengkhianat? Iya. Berarti mirip-mirip ini, kalau dulu dia mirip-mirip Joko, ada tuh dulu Joko dia. Pengkhianat juga dia. Iya ya, gue sempet denger tuh. Iya. Yang dibilang Joko itu orang sama pertama. Itu orang Bang pertama Jun. Ini yang berkhianat di TR tuh Joko dia. Yang pertama banget yang ngehianatin TR. Pengkhianat di TR Joko. Iya, gue pernah dengar ceritanya dari Bang Jun. Katanya jangan sampai ada Joko dan Sandy yang kesekiannya. Nah, yeah, Sandy itu mati di tangan keluarga sendiri karena dia berkhianat. Oke, terus apa lagi? Kabar buruknya lagi, bentar. Ada beberapa juga. Lu tau Rehan? Tahu tahu. Rehan dihukum mati. Seriusan lu? Iya. Gila itu Rehan temen lama ku itu. Ya dia dihukum mati. Dihukum mati itu karena kita mau nyelamatin Boy, anak AMC dulu. Boy, oh aku kenal dia, aku kenal. Nah, dulu aku sempet ada beberapa konflik juga tuh sama dia. Tuh, apalagi konflik itu, kita selamatin, minta tolong ke keluarga kita, ya, kita bantu. Ya, dia anak motor kan dia. Ya. Konflik yang paling terkenal waktu itu tuh apa ya? Bukan terkenal sih, konflik yang ikonik kita tuh yang di terowongan tol kiri sama kelompok mereka. Nah, itu tuh lamatin si Boy. Iya, iya. Gara-gara lamatin si Boy, si Rehan dihukum mati. Satu lagi, si Dilan juga. Dilan? Iya. Dilan? Entah lu kenal atau enggak, gua nggak tahu. Soalnya pada saat lupa sih, aku agak lupa sama dia. Nah. Lupa sih aku kenal atau enggak tuh. Ya tapi itu sih kalau apa ya? Ya lu tahu sendirilah kalau kita terjerumus ke ya kayak gini ya pasti resikonya ya itu, ngerti kan? Paham gua. Ya seperti dua teman namaku itu resikonya. Terus apa lagi tuh selain itu? Itu aja sih kabar buruknya dari keluarga kita. Ya aku pengen apa ya ngasih pesan juga aku lewat kau, nanti kau mungkin bisa sampein aja ke yang lain. Jangan pernah sekali-kali hianatin keluarga ini ya, karena pasti. Yang harus kalian tahu keluarga ini tuh benar-benar apa ya solid lah, kenyamanan layaknya keluarga gitu. Gak perlu berkontribusi asal lu nggak berkhianat aja, lu bakal ngerasain keluarga yang sesungguhnya di sini. Itu yang gua rasain dari dulu. Paham ya, gua pasti bakal samain. Gua bakal jaga keluarga ini walaupun nyawa gua taruhannya ya. Oh ya, nanti juga kedepannya aku nggak bisa jelasin detail rencana kita ke depannya. Intinya nanti kita punya rencana, ada pokoknya, aku nggak bisa jelasin. Nanti aja mungkin aku nunggu Jalo juga, nanti baru kita jelasin. Dan buat sekarang aku belum bisa jelasin hal itu. Jacki mana? Lu kenal Jacki? Malah itu orang kerabatku itu. Aku kan nyuruh dia kesini kan untuk ini, untuk ngebantuin keluarga ini. Daripada dia di kampung kan ngebengkel terus kan, aku suruh kesini biar dia. Kayaknya lagi dulu. Jacki mana dia? Donat. Coba Donat. Katanya dia pacar kau tuh. Mau aja kau pacaran sama Jamet kayak gitu. Aku jadi sedih lagi kalau ditanya tentang Jacki. Kau lu mau sih sama Jamet kayak gitu? Tapi Jacki itu sebenarnya ini gak sih di keluarga ini? Impact gak sih dia? Oh, Jacki itu orangnya paling solid, paling royal. Solid. Bagus lah kalau gitu. Serius. Berarti aku nggak, ya nggak salah gitu. Baik dia gitu. Asik orangnya. Oh baik dia. Oh asik ya. Dia bisa inilah ngejaga gitu. Iya. Tapi kadang suka ceplos-ceplos juga dia, Nat ya. Sama ya, ini dia, apa dia sih si Jacki tuh? Ya agak-agak kayak Jamet sih. Ya tapi gue sayang. Tapi kalau aku ngejelasin kondisinya Jacki kemana, aku kayaknya nggak bisa nanti ada saatnya. Oke. Ya emang gitu dia di agak bocah-bocah prik gitu lah dia tuh, si bocah-bocah labil. Tapi ku akui sih dia tuh emang solid. Soalnya aku berteman sama dia pun ya dia solid orangnya. Barbar dia, barbar banget. Barbar dia. Tapi bawa mobil lumayan. Iya jago. Oh jago dia. Wah. Oh. Tapi lebih jago Kei kayak sih. Kayak lu sih lebih jago. Nggak tahu dah kalau dibandingin. Aku nggak tahu lah soal itu. Lu pawak banget ya kayak sumpah. Hah? Kenapa? Tiba-tiba setelah pengadilan lu hilang gitu aja, nggak ada kabar. Karena gini, aku tuh kan waktu pengadilan waktu itu catatan kriminalku tuh udah bener-bener sebanyak itu. Dan kepolisian pun udah ini memperingati aku kalau aku ngelakuin suatu hal lagi itu aku udah hilang aku di dunia ini. Hah? Kalau aku ngelakuin suatu kriminal lagi, aku bakal hilang. Mungkin aku bakal dihukum mati setelah itu. Parah itu, Kak? Iya, polisi udah meringati itu ke aku. Makanya aku keluar negeri. Tapi emang sih aku nenangin diriku dan catatan kriminalku bersih. Aku keluar negeri hampir setahun. Udah setahun kayaknya. Setahun internasional. Kau bayangin tuh. Ya tapi emang sih jalan terbaik itu emang harus kita menghindar dulu, menghilang sejenak. Iya. Kayak aku pengen ini sih, aku pengen ke makamnya Ronald sama Aan. Dapat ziarah ke makamnya mereka? Ya belum, aku sekarang main ke sana. Mungkin setelah itu aku bakal istirahat di rumahku. Rumahku kayaknya udah banyak sarang laba-labanya itu. Ya udah ayo. Ini sih mending ini gua ambil mobil dulu dah. Ayo udah. Boleh. Gua tunggu sini aja. Ya udah tunggu ya. Aku mau ziarah ke makam sahabatku. Ya udah ya. Tapi gua gak pernah ketemu Donat. Si Ronald sama Aan lo. Iyalah, gila itu kejadiannya udah lama banget itu. Ini. Gua gak ada mobil lain nih pakai Titan. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kejadian Ronald Aan tuh udah lama banget Morgan. Boleh bawa sih. Lu masih jago kan ini mobil Kei. Taruh ini dong. Gila. Gua mau minta makanan. Ini ada nih. Kandang berapa lu nak? Aduh tahu nggak bisnis yang dipegang TR sekarang apa? Apa? Face. Oh. Armor. Ya kalau itu worth it sih ya nggak masalah sih. Lumayan sih benefitnya Kei. Ya mau gue lihat. Donat. Kenapa dia kebanyakan melamun gitu? Emang kayak gitu dia suka ngelem. Oh kenapa Donat? Kok kepikiran ini Jacki? Suka ngelem dia. Kayak kalau sama Jacki pecicilan dia. Karena ya dulu kayak baru-baru gua kenal sama Donat dari jadian sama Jacki. Dia tuh parno ya kan, dijailin sama Jacki. Dia masuk mobil anjir. Dulu. Oh saltingnya kemana sih? Iya kalau salting ya. Ya lu gua nggak tahu. Oh saltingnya ini. Iya masuk mobil. Gitu. Iya. Wah. Kok dipukul sih aja? Kok dipukul sih? Tapi kenapa Nat? Gua baru masuk kota dipukul aku. Gimana udah sejam 2 jam ya aku dibunuh sama dia. Coba lu ceritain deh tentang Ronald sama Aan nih. Gua jujur, gua nggak pernah dengar cerita tentang mereka. Ini definisi apa ya, teman sejati ini. Jadi dulu saat keadaan kita terpuruk tuh, aku, Jalo, Aan, Ronald, Mahes sekarang lagi terpuruk banget tuh. Ekonomi kita tuh, wah parah banget waktu itu. Hancur-hancuran. Terus kita ngelakuin perampokan yang berturut-turut waktu itu. Ya udah, terus kita ngerampok bank besar. Ini pas kita melarikan diri, dua teman kita nggak selamat. Hah? Seriusan? Iya. Jadi kita waktu itu udah berhasil kan. Oh berarti Ronald sama Aan ini ngorbanin diri mereka dong? Iya. Oh ini makamnya. Iya. Oh, waktu itu kan sempat dipindahin waktu itu. Ya gitu ceritanya. Anjir sumpah. Setia kawan banget nih orang cok. Kita berhasil merampok banknya. Dan pas kita udah mau melarikan diri, dia ini ngehalau polisinya untuk biar gak fokus ke aku, Jalo, Mahes. Jadi mereka ngehalau biar polisinya fokus ke mereka. Dan akhirnya ya mereka kena tembakan dari kepolisian. Ya itulah masa lalu mereka. Anjir sumpah. Bentar aku ini nggak bentar ya gua, cok. Aku potong bentar nih, aku ini ada yang harus aku kasih tahu ke Morgan dulu, ini menyangkut bisnis sih penting. Ya udah Kei, gua kasih bentar, waktu bentar. Lu buat ziarah bentar ya. Iya. Ya udah, bentar ya. Iya. Aku nggak bisa lupain jasa kalian berdua sih. Karena kalian berdua juga keluarga ini terbentuk. Dan aku juga bakal selalu ingat pesan dari kedua orang ini. Aku bakal bentuk keluarga ini sebaik mungkin sama Jalo tentunya. Thank you buat jasa-jasa kalian. Sahabat terbaikku sih kalian. Gue nggak bisa lupain momen-momen yang udah kita lewatin dulu, suka duka kita lewatin sama-sama sampai keluarga ini bisa di titik sekarang. Udah. Itu siapa ya? Udah. Ya udah sih, mungkin itu aja. Udah lo doanya. Udah. Nah, aku pengen istirahat di rumahku. Habis itu ya mungkin gue bakal ngelakuin aktivitas sebentar di kota mungkin. Mungkin besoknya gue bakal keluar negeri lagi karena aku harus jagain itu. Ya karena aku harus jagain Jalo lagi. Gak ada yang jagain dia. Seriusan? Ya aku takutnya dia kenapa-napa kan. Soalnya tuh kemarin gue denger, sempat kemarin malam atau siang tuh lupa gue, itu Glitch dapat terima telepon katanya dari Jalo. Nah katanya ada sesuatu yang emang mau disampaikan sama Jalo. Nah, tapi gue belum tahu. Gue belum tahu tentang hal itu. Sama kayak lu masih dirahasiakan kayak gitu. Kenapa? Ya, ya mungkin nanti kalau gue sama Jalo udah balik, pasti ya kita bakal cerita. Iya, kita bakal ceritain ke kalian. Emang hal ini besar banget ya. Besar banget ini. Sampai lu rahasiain banget ke kita. Bukan dirahasiain karena besar banget sih, takutnya ada oknum yang gak bertanggung jawab yang menyebar luaskan gitu, ngerti nggak? Paham gua. Ya, ya kita main obrolin sama orang-orang yang terpercaya dulu. Oke. Gak bisa paham hal itu. Tapi lu nggak lama kan keluar negeri? Nggak selama dulu kan? Ya enggak lah, aku masih balik. Aku bakal nemenin teman lama aku di sini. Ya serius, aku bakal gunain sisa hidupku untuk bersama keluargaku. Udah, gue minta nomor lu deh, Kei. Soalnya tadi lu nelpon pakai privat nomor, Kei. Iya ya, nanti gue bakal kasih tahu nomor lu. Intinya aku nggak pengen identitasku tersebar luaskan meskipun itu nomor pribadiku sekalipun. Jadi aku bakal nelpon siapapun dengan ini anonymous. Iya, gue paham hal itu. Ya kamu tahu sendiri kan kalau identitas kamu udah tersebar bakal kayak gimana kan? Iya. Bahaya di kota kalau identitas sudah kesebar. Ya, apalagi KTP kau tersebar itu udah bahaya menurutku. Bukan KTP juga, nama asli pun kesebar ya. Bakal bahaya, oke. Oh ya, aku juga pengen apa ya? Nanti kalian kalau panggil aku depan umum itu kalian jangan panggil aku Kei ya. Terus kalian panggilnya aku Japet, oke? Siapa? Japet. Japet. Ya. Kayak Nat, kayak kita pernah denger ya Nat nama itu Nat. Ingat gak lu Nat kode relasi kita dulu? Oh iya kan? Itu zaman banget. Oh nama lu Japet. Oh itu sempat di ini. Jadiin kode relasi. Antar geng gitu. Jadi ada kode-kodenya. Dulu. Antar relasi pun kodenya Japet. Jadi kayak kalau udah ngomong kode relasi itu berarti oh ini nggak boleh diganggu nih. Lu nyetor ke siapa? Nah dulu kayak gitu. Japet. Nah kayak gitu dulu kayak. Ya udah sih nggak apa-apa, nanti kalian panggil aku Japet aja. Soalnya itu nama samaranku dari dulu itu. Jadi kalian panggil aku Japet aja. Iya. Gue dulu ketemu nih, sama lu kan di atas. Rumahku di sini nih. Bang kecil. Nih daerah sini. Ini rumah Mahes depannya ini tuh. Ini rumahan gede ini. Ini rumahku nih yang di gila, kanan perumahan nih. Orang kaya. Nah, ini rumah yang Mahes di sini. Nah, tapi aku sama Jacki juga punya rumah. Oh, ini rumah Mahes. Oh, kalian punya rumah? Iya, punya rumah. Oh. Ya, ini sih bagus kalau gitu. Oh, ini rumah lu kayak. Nah, ya, ini rumahku. Kalau rumah Bang Jun gua tahu. Ya, di bawah situ kan. Deket daerah sini kan. Ya udah sih, itu doang. Gua main istirahat dulu, Bang. Eh jangan bilang ke siapa-siapa kalau aku datang ke kota ya. Iya. Ya bilang sih nggak apa-apa sih, tapi bilang aja seseorang tadi datang ke kota terus nyampein kalau Jalo masih dirawat, dia alhamdulillah udah membaik, gituin aja. Oke. Udah sih, gua bakal titipin istirahat dulu. Kalian mau ke dalam dulu nggak? Gimana Nat? Menurut lo? Gua sih ke dalam aja sini.